Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan Bang Jul, channel motovlog dan perjalanan. Ini Bang Jul pulang dari tempat kerja, mau balik ke rumah sahabat YouTube. Ini rumahnya kiri kanan besar-besar ini ada tanah kosong di sebelah kanan nih. Ini dia. Di sini banyak tanah kosong sahabat YouTube. Ini, tanah ini dijual. Ini besar juga rumahnya ini. Cantik-cantik rumah di sini. Ini besar. Ini jalan Syekh Ismail. Kita belok kiri dulu ke jalan Syekh Ismail, sahabat itu. Ini kiri kanan rumah masyarakat bagus-bagus. Iya. Ini warna putih bagus sekali rumahnya ya. Ini Syekh Ismail ini ya. Kelurahan Teladan ini ya. Ini ada tanah kosong. Banyak gang-gang kecil di sini ya. Ini tanah kosong juga sebelah kanan. Grosir, Mister. Oh, itu di depan sana Jalan Bakti. Iya, Jalan Bakti. Jalan Ismail ini bisa tembus ke Jalan Bakti juga sahabat YouTube. Nah, ini Jalan Bakti sahabat YouTube. Di depan itu pangkalan LPG ya, kita belok kiri dulu lah. Ini Jalan Bakti sahabat YouTube. Oh, ini sebelah kiri ada tanah kosong juga. Sang Bintang Kos. Ini ya pensi. Ini cuaca sore ini masih hangat, ini panas. Bakti Pro Futsal. Sebelah kanan ada tanah kosong. Ini ada gudang ini macamnya. Ini sebelum pulang ke rumah kita keliling daerah Kelurahan Teladan dulu. Ini kita belok kiri dulu Jalan Wirakarya. Iya. Jalan Wirakarya ini rumahnya besar-besar ini. Ini ada Aditya kursus bahasa Inggris dan matematika ini sahabat itu. Aditya Education Center. Ini gudang ya. Ini banyak ruko-ruko juga ini. Laundry Manurung. Ini ada gang kecil. Ini ada pohon kelapa ini ya. Ini pohon mangga besar kali. Toko Afifah Alda Alsop Kisaran. Ini tembus ke jalan tadi nih. Kalau ke kanan bisa ke jalan Imam Bonjol, ke kiri bisa ke jalan Syekh Hasan itu sahabat itu. Ini kiri dan kanan tempat pemakaman umum ini.
Luas juga ya. Ini kita mengelilingi daerah Kelurahan Teladan, sahabat itu. Nah, di depan pun tempat pemakaman umum ada. Depan ini jalan kayak Haji Agus Salim ini. Nah, kanan bisa ke Jalan Imbon juga. Ini kita belok kiri dulu. Oke, sekian dulu sahabat YouTube perjumpaan sore ini. Bang Jul undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.